Selamat siang, salam green, salam sepeda listrik. Oke, kali ini ada satu unit kiriman T3S yang terbaru. Tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Jadi ceritanya tadi unitnya dikirim via ekspedisi. Terus perjanjiannya kita jelasin langsung. Jadi kita langsung menuju ke rumah konsumennya. Langsung ke rumah Bapak Didik. Oh, ini mau nyampe ke rumahnya Bapak Didik. Kita jelasin langsung untuk T3 ini, T3 yang terbaru. T3S yang terbaru. Oke, kita cari dulu rumahnya Pak Didik. Sebelah kiri apa kanan, Pak? Sebelah kiri apa kanan? Dari tali Basmala cuma sebelum Basmala. Oh. Karepe Iwan Degan iki lho. Oh. Karepe Iwan Degan. Sebelah kiri apa kanan, Pak? Pas. Sebelah kiri apa kanan? Le saking Surabaya. Le saking bunga. Le saking bunga berarti kanan. Kanan ya. Oh, tak muter balik. Oke, kan Iwan Degan ngarepe Iwan Degan. Tentu nenten lambange niku tulisane Iwan Degan. Iwan Degan. Tak kira Pak Didi. Oh, ini. T3S yang terbaru. Oke. Coba kita lihat kelebihannya T3S yang terbaru. Nggih. Pak. Pak Andi. Niki Pak Andi. Oh. Andi. Sampun dicoba, Pak. Sampun. Sampun. Nggih. Waduh. Alhamdulillah. Larinya kok buantar banget ini. Ini kalau kunci stang gimana ya, Pak? Saya enggak tahu. Bentar. Oh. T3S ini sudah bisa kunci stang. Jadi Oh, langsung kok mundur deh. Gasnya kan enggak terlalu banter. Ini saya T3 biasa maksimal speednya kalau enggak 55 30. Nah, ini kurang lebih sekitar 70. Jadi kelebihan T3S ini di speed sama tambahan kunci stang. Jadi kalau yang lama speednya 55, kalau ini bisa 70, terus ketambahan masih 74 ya, sama ketambahan kunci stang. Kalau body nggak ada bedanya ya, dari yang lama sama yang baru. Kita cek dari depan pun sama, nggak ada perubahan untuk body-bodinya, cuman perubahannya di kunci stang sama speed. Nah,
seperti ini ya juragan, kalau transaksi di toko kami, walaupun unitnya dikirim pakai ekspedisi, sesuai kesepakatan bapaknya tadi minta diajarin langsung, jadi saya kesini langsung. Untuk remote-remotenya sama ya, kontak manualnya juga sama. Remote-nya 2, kontak manualnya 2. Lanjut, pasang baterai.